Mohon dijelaskan apa itu Wahabi. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi, mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil, saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berdirilah Arab, negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama, tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun, orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau saleh tidak diikuti.